hari ke-7 kita melaksanakan akikah sekaligus syukuran. Karena katanya kan banyak banget itu akikah dilakukan di hari ke-7, 14 gitu ya. Terus kita pilih hari ke-7 lah supaya cepat didoain juga. Niatnya dibarengin sama syukuran, soalnya kayak waktu swarga gitu, akikah dulu terus begitu syukurannya lupa deh. Jadi sekarang hari ini dengan mendadak kita bikin acara ini. Persiapannya juga mepet banget banget gitu. Terus selain persiapannya mepet banget, jadi gak sempet ngapa-ngapain, gak sempet undang-undang, gak sempet gimana-gimana, karena kan aku juga pulang dari rumah sakitnya baru gitu. Jadi kita emang ini ya, serba kebut lah. SKS itu 25 orang. Kakak-kakaknya Parva ya sama Sparga gitu. Biasanya ramai, cuman karena ini apa, hari sekolah kan, jamnya juga jam sekolah. Yang bisa datang yang cuman sekolah siang, yang sekolah paginya gak bisa datang. Ibu-ibu pengajian, teman pengajiannya, teman-temannya mama sebenarnya. Jadi emang karena ngebut gitu, kita gak apa sempat nyiapin apa-apa, jadi serba dibantulah gitu sama teman-teman. Karena memang kita 7 harinya lah. Iya gitu. 4, 7